Sejahtera bagi para pendengar dan penonton ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas Ngobrol Pastor, dimana kita akan membicarakan uh, secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, uh, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur uh, komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube ini. Uh, baik itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga maupun juga pertanyaan-pertanyaan follow up lainnya. Uh, jangan malu untuk bertanya. Hampir setiap gereja bergumul uh, di dalam mempersiapkan generasi penerusnya ada begitu banyak proses rekrutmen dan strategi yang berbeda-beda tetapi seringkali gereja gagal untuk melahirkan generasi baru para pemimpin-pemimpin baru di dalam gereja. Hal ini seringkali melahirkan konflik, perpecahan dan generation gap di dalam gereja. Kita akan bahas ini semuanya di Ngopas nomor 66 dengan judul generasi penerus gereja, apa sebetulnya tantangannya? Bersama saya ada dua pastors uh, dari Jakarta, kita akan berkenalan dengan mereka. Uh, pertama adalah Pastor Alex Adikarta. Selamat datang Pak Alex. Selamat datang Pak Kian dan pemirsa sekalian. Thank you. Uh, dan yang kedua adalah Pastor uh, Robert uh, Nadeak. Uh, selamat datang juga Pastor Robert. Halo semuanya, terima kasih Pastor Ken. Thank you. Thank you udah udah bersama-sama dengan kita nih saat ini. Nah, mungkin kita berkenalan dulu pertama-tama dengan Pastor Alex. Uh, Pastor Alex bisa cerita sedikit mengenai pelayanannya dan juga mungkin kalau ada satu sukacita pelayanan apa tuh? Eh, uh, saya saat ini dipercaya untuk melayani kaum remaja di Gereja Kristus di Indonesia di Jakarta dan kebetulan itu uh, adalah banyak anak-anak dari SMP dan SMA dan uh, kelompok hmm. kami uh, identitasnya adalah kami menggunakan namanya Super Teens. Kenapa? Karena memang kami membantu anak-anak uh, remaja untuk menemukan uh, personal walk mereka sama Tuhan. Sukacitanya terus terang adalah melihat anak-anak generasi penerus ini mereka menemukan jalan dalam rohani mereka dan berkarya. Itu sukacita dalam pelayanan. Ya. Amin. <laughs> Saya yakin sukacita yang lain ialah jadinya kelihatannya muda terus nih karena mainnya sama anak-anak high school. <laughs> Terima kasih, Bang <laughs> Lurdian. <laughs> yeah, Baik, ya. thank you, thank you. Ya, yeah. uh, kita sekarang ke Pastor Robert. Fase Robert bisa kenalan sedikit, uh, yeah. pelayanan di mana, dan juga kira-kira ya, yeah, satu sukacita juga dalam pelayanan apa. Ya, yeah, uh, saya pelayanan di namanya Zil Jakarta, we call it Zil Jakarta, Itu kumpulan, anak-anak hmm. um, muda yang mereka berkamp, Terpus di Jakarta keseluruhan Jakarta sih, Jakarta Utara pokoknya seluruh Jakarta dan sekitar ada 150 orang sekarang dan hmm. sukacitanya adalah melihat mereka bisa regenerasi ke generasi berikutnya that's my that's my joy ya hmm. itu sih Baik, baik. Wah, makasih nih. Kelihatannya ini kita menghadirkan orang yang tepat nih, karena kita akan bicara mengenai generasi muda dan bagaimana mempersiapkan generasi muda. Nah, seringkali gereja bergumul di dalam masalah ini. Uh, kenapa sebetulnya terjadi demikian? Uh, kita akan tanya dulu pertama-tama ke Pastor Alex. Kenapa nih, Pastor Alex terjadi demikian? Gereja banyak bergumul untuk mempersiapkan generasi muda. What do you think? Uh, ini setiap gereja pasti ada pergumulannya masing-masing. Dan uh, saya percaya bahwa generasi muda ini adalah satu challenge dari masa ke masa. Nah, ketika kita membangun namanya jemaat, tentu kan jemaat ini isinya manusia ya. Jadi ada banyak hal yang mereka perlu bangun di dalam kehidupan berjemaat sendiri. Ketika bicara generasi penerus, ini kan satu tantangan baru di mana hmm. terus terang saya sebagai hamba Tuhan kita ini makin menua dan kita melihat tiba-tiba ada generasi dua tiga yang muncul dan bagaimana hmm. kita mempersiapkan mereka itu adalah satu cara tersendiri dan seringkali hmm. mungkin melihat ke depan memberikan waktu untuk membentuk mereka itu adalah tantangan dan saya hmm. mengatakan itu adalah tantangan yang besar bagi gereja gitu ya dan hmm. itu yang saya perhatikan hmm. jadi sebagai pemimpin sendiri pun uh, perlu melihat bahwa ini bagian yang penting. Ketika tidak melihat bagian yang penting karena ada tantangan yang lain, maka itu terjadi pergumulan yang akhirnya membuat mereka tidak, mungkin belum mencapai apa yang harus dicapai dalam membangun generasi muda. Itu mungkin pasar keempat. Ya 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 ya. Jadi ini adalah hal yang nggak gampang, tetapi ini adalah hal yang penting begitu ya di lain pihak ya. Iya ya. ya, betul. Uh, betul. Ya. Ya. Jadi dengan kata lain ini adalah sebuah PR yang cukup berat seharusnya buat setiap gereja-gereja uh, untuk mempersiapkan uh, generasi penerus boleh dikatakan gitu ya. Sangat betul Iya. Ya ya ya. ke Pastor Robert coba, Pastor Robert uh, kenapa ya. nih terjadi demikian nih? Banyak gereja bergumul di dalam masalah ini. I think the best answer kalau yang aku bisa lihat yang terjadi adalah um, cara kita komunikasikan dari generasi ke generasinya karena tiap generasi bahkan generasi yang sekarang kami lihat masuk karena kan tiap tiap kali tiap tahun bahkan kita tuh transfer 20-an orang ke kita we call it single ministry. Jadi dari kampus mereka move to single ministry yang kerja dan itu kan transit terus, kan? Mereka move terus, dan itu shifting terus. Dan itu berbeda-beda. Jadi, um, aku rasa tantangannya adalah lebih kepada cara mengkomunikasikan apa yang jadi tantangan mereka. That's our challenge, gitu. Karena kalau hmm. itu tidak terjadi, um, mereka bisa pergi dengan sangat gampang, karena ya kita tahu lah, ya, dunia ini. Dengan dengan semua hal yang ditawarkannya anak muda itu sangat bisa di, sangat bisa ditarik gitu. Jadi gereja hmm. adalah tempat yang seharusnya bisa mengkomunikasikan dan juga membuka diri untuk mereka yang anak-anak muda hmm. itu sih menurutku. Jadi ada begitu banyak pilihan uh, bagi anak-anak muda. Uh, jadi kalau misalnya mereka tidak bisa buy in misalnya dengan apa yang ditawarkan oleh gereja, tentunya mereka akan melihat pilihan lain begitu ya maksudnya ya. Uh, yeah. Yeah. Dan dan melihat bahwa oh saya punya option yang lain yang bisa saya kerjakan di luar. Kenapa saya harus pergi ke gereja? Uh, saya uh -huh. rasa itu adalah tantangan yang paling berat, ya. Eh, uh, why, why? <laughs> Kenapa mereka harus pergi ke gereja? Kenapa mereka dipanggil untuk bergereja? Uh, nah, memang uh, banyak masalah nih sekarang. Gereja ini untuk mempersiapkan, eh, uh, mereka. Ya, jadi ini lebih kita bicarakan mengenai metode sekarang ini. Uh, uh, menurut pengamatan kalian, kira-kira apa saja yang gereja sudah lakukan di dalam mempersiapkan generasi muda ini? Mungkin kita ke uh, Pastor Alex dulu. Uh, what do you think? Apa saja observasinya yang gereja sudah lakukan? Silakan, Alex. Uh, ini ini pertanyaan yang bagus <laughs> karena masing-masing hmm. gereja itu kan ada fokusnya ya. Nah, kalau ya. saya melihat kepada generasi penerus memang saat ini fokusnya kepada kebanyakan adalah kegiatan. Kegiatan di mana mereka bisa beribadah. Jadi bagaimana wadahnya, bagaimana mereka datang bahagia, bagaimana ibadahnya itu bisa sesuai dengan dengan kebutuhan mereka. Jadi memang banyak jemaat saya perhatikan memfokuskan kepada itu. Karena sekali lagi banyak di antara kita yang berpikir bahwa acara adalah segalanya. Jadi itu yang yang dipersiapkan oleh banyak gereja. Bagaimana ya hmm. uh, membuat ini bahagia gitu loh. Jadi saya perhatikan lebih ke arah itu ya. Karena hmm. kenapa saya perhatikan banyak pertanyaan yang sering datang ke saya adalah kita harus ngapain lagi nih <laughs> di dalam acara. Kita udah lakukan di dalam ibadah kita, kita udah lakukan itu. Jadi itu yang, yang banyak saya perhatikan menjadi fokus daripada gereja-gereja yang mau mem, me, apa merich out daripada generasi berikutnya. Itu yang banyak hmm. difokuskan. Hmm. Hmm. Lalu uh, pertanyaannya sekarang, oh, uh, what, what is wrong with them? <laughs> Apa yang menjadi masalah dengan <laughs> approach seperti itu gitu ya? Memang kita <laughs> tahu ya, maksudnya anak-anak muda pasti karena energinya banyak. Karena very excited, hmm. mereka baru masuk ke dalam ya kehidupan lah kita katakan. Mereka ya. kepingin melakukan sesuatu, do do do, do Betul. gitu. Dan Betul. dan gereja supaya nggak kehilangan anak-anak muda ini, mereka juga bersaing begitu loh dengan minat ya. daripada anak-anak muda supaya menawarkan aktivitas-aktivitas dari satu ke yang lain dan lain sebagainya. Tetapi apa yang salah dengan hal tersebut? Wow, that's a very good challenging question. Apa yang salah? <laughs> Tak, saya mungkin mengatakan bahwa tantangannya adalah "what's next". Mm. Itu yang mungkin saya perhatikan, ya, tantangannya "what's next". Mm. Karena mm. Uh, acara itu one thing. they come mm. every week, dan mereka merasa bahwa "I like this". Tapi "what's mm. next", mm. kalau saya perhatikan, mm. lah, memang tantangan berikutnya perlu dibangun reja adalah melihat ke depan. Mm. Mereka ini mau mm. dibawa kemana? Mm. Ya, dalam hidup mm. uh, mereka bukan cuma beribadah, tapi dalam hidup kerohanian mereka. Karena melihat ke depan itu dibutuhkan visi. Ya, hmm. salah satu hal yang saya sangat suka saya pernah melihat satu statistik dari BRC bahwa kenapa gereja kehilangan generasi muda karena generasi mudanya nggak punya visi. Gerejanya nggak punya visi melihat bahwa mereka ini satu hari bisa berkarya. Ada banyak retorika yang diberikan bahwa Tuhan akan menggunakan hidup mereka, tetapi melihat ke depan itu another challenge. It takes a lot of time untuk betul-betul mendoakan, it takes a lot of time untuk mengerti mereka kemana mereka bisa berkarya, lalu bagaimana membangun mereka untuk bisa mempunyai kehidupan rohani. Karena generasi penerus ini punya banyak, saya perasakan adalah pandangan-pandangan yang mungkin tidak membantu mereka di dalam melihat hidup rohani. Nah inilah yang menjadi tantangan gereja sekarang. Mereka bukan hanya menyiapkan Kegiatannya di mana mereka bisa menyalurkan itu, tetapi juga hmm. membangun kehidupan rohaninya ke depan. Hmm. Nah, makanya saya hmm. saya sering katakan sama orang, metode yang paling baik adalah satu melihat ke depan dulu. <laughs> 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 Karena mau dibawa kemana gitu kan? kadang kita bukan iyo. cuma bicara. Kalau saya lihat di Alkitab itu ya, bukan cuma bicara Musa dan generasinya. Yosua generasinya siapa yang mikirin gitu kan? Kita mm. Musa ini mm. melihat bahwa generasi Yosua ini perlu berkarya ketika di tanah perjanjian. Jadi itu yeah. yang pertama ya. Kalau yang kedua mungkin saya melihatnya lebih karena adalah seberapa banyak sih kita ngambil waktu untuk mengerti mm. dan mendengarkan. Tadi Pastor Robert tadi bilang satu hal yang menarik, mengkomunikasikan itu bukan cuma bahasanya bukan cuma satu apa ya pengertian saja, tapi itu satu metode yang sangat-sangat penting untuk banyak hmm. ambil waktu. Itu yang saya lakukan pertama kali ketika saya uh, dipercaya untuk memimpin remaja. Hmm. <laughs> saya bilang hmm. ini ada generasi nih. Saya harus ambil waktu <laughs> banyak duduk dengerin. Oke, okay, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian mau? Apa yang kalian lihat? Dan itu saya rasa hmm. bukan cuma metode itu satu hal yang memang perlu dibangun. Sehingga anak-anak hmm. hmm. ini bisa melihat bahwa wow, gereja itu peduli ya kepada kami. Bukan hmm. cuma membuat gereja itu mau menjadi tempat yang mereka bisa cuma datang dan lihat dan pulang, hmm. seperti itu. Hmm. Jadi itu yang aku rasa kedua mendengarkan dan mengerti ini proses yang yang terus terang yeah. eh, pastor kian ini satu tantangan besar buat yang senior senior ya itu mungkin kayak itu ya. <laughs> <laughs> dan dan yang dan yang paling challenging itu adalah dengan anak anak remaja anak anak pemuda begitu ya. Sering kali yeah. kalau ditanya. Kenapa begini atau kenapa begitu? Terus mereka langsung jawabnya, hm, begitu ya. Atau mungkin nggak jawab. Jadi, jadi dibutuhkan sebuah relationship yang dekat kelihatannya dengan mereka untuk mereka bisa bicara, begitu paling nggak, betul nggak? Sangat betul, hmm. sangat betul. Apalagi terutama mereka udah ngelihat wah ini sudah tua nih orang nih, <laughs> ya kan. <laughs> dan itu selalu jadi gap. Tadi pastornya udah bilang eh. generation gap itu real. Bukan cuma dalam kerja, tapi dalam gereja juga sama. Seperti mm. gitu. Mm. Dan apalagi gereja yang tidak memelihara, generasi yang berikutnya akan merasakan lagi, semakin besar lagi, semakin besar lagi, semakin besar lagi gapnya. Begitu ya? Oke, okay, oke. Okay. Wah, ini aja kita udah beberapa ada catatan-catatan yang penting nih tadi yang dikatakan oleh Pastor Alex nih ya. Jadi, kita perlu catat ini bahwa sekali lagi, ini adalah masalah yang penting kita harus lebih banyak mendengarkan dan kita bisa kita harus mengerti mereka boleh dikatakan apa yang mereka inginkan apa yang mereka juga lihat ke depannya seperti apa and it all starts with individuals begitu ya dari 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 orang-orangnya tersendiri. Nah, kita ke Pastor Robert, Pastor Robert apa menurut Anda nih? Bagaimana gereja mempersiapkan mereka so far? Menurut observasi Anda seperti apa? Iya, yeah, um, saya banyak bicara dan ngobrol sama Pastor Alex sebenarnya, dan banyak terinspirasi hmm. Pastor Kian. Dan hmm. um, salah satu observasi yang, yang saya lihat yang paling efektif memang melihat apa yang mereka sukai dan uh, list down apa yang mereka butuhkan sebenarnya. Karena apa yang mereka sukai itu adalah kayak gerbang supaya bisa menyentuh apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalkan anak zaman sekarang kita langsung masuk ke ini yang kalian butuhkan ya kalian harus makan sayur, mereka nggak akan mau. <laughs> mereka mereka akan tadi yang Pak sekian bilang mereka akan tanya kenapa? Kan ada makanan lain yang bisa dibikin lebih enak. Mereka hmm. akan tanya um, kenapa harus yang ini, kenapa nggak yang itu. Jadi sebenarnya mengerti apa yang relevan bagi mereka, relevan belum tentu salah loh. Relevan itu hmm. bisa jadi adalah tools yang sangat efektif untuk bisa hmm. menyentuh needs-nya needs mereka dan itulah hmm. yang yang saya rasa bisa jadi metode yang dilakukan semua gereja bersama-sama hmm. untuk bisa nah. ciptakan itu, ciptakan wadah itu karena yang kami lakukan di Zil Jakarta juga um, kebanyakan adalah tadi yang dilakukan sama Pastor Alex juga. Kita deketin mereka, kita jadi teman mereka, nggak ada hmm. gap di sana. Kita benar-benar jadi teman mereka, mau umurnya kita juga walaupun umur segini masih jauh juga sama mereka, masih lumayan <laughs> ada gapnya. Itu yeah, aja udah yeah. beda dan itu yang mm. yang kita kita terus lakukan. Jadi apa yang kalian mm. kalian butuhkan tuh apa? Mm. Yang kalian sukai, mm. sorry, yang kalian sukai itu apa? Mm. Mm. Oh kalau yang kalian sukai seperti ini, kita mm. kita kerucutkan kepada dengan apa yang kalian butuhkan. Jadi kita kita selaraskan gitu. Dan setiap mm. itu terjadi, setiap poin-poin tadi connected, itu mm. efektif banget, Kian dan juga teman-teman mm. sekalian. Dan itu bisa membantu mereka untuk bisa, oke, okay, um, saya cinta gereja dan saya, yeah. di luar itu dia akan cinta Tuhan. Tapi saya mm. yang pertama adalah saya cinta the way gereja membuka dirinya dan berkomunikasi mm. sama sama saya gitu. Itu sih mm. metodenya. Wow, biasa. luar biasa. Ini saya langsung jadi penasaran sebetulnya kepingin uh, berangkat ke pertanyaan saya yang berikutnya nih uh, kepada strategi karena saya jadi penasaran apa yang dikerjain sama para pastor sini uh, supaya uh, gere gerejanya berkembang. Maksudnya uh, 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 kalian gereja-gereja kalian saya yakin dan percaya Tuhan berkati dan uh, generasi muda banyak yang datang dan tentunya ini menjadi sebuah pemikiran yang ingin diketahui begitu loh oleh para pastor yang lain. kira-kira apa aja yang dikerjain? tapi sekali lagi kita nggak mau terjebak dengan program seperti yang tadi yeah. dikatakan oleh Pastor Alex. Yeah. tetapi kira-kira hal apa yang menjadi contoh-contoh praktis begitu loh yang dikerjakan oleh movement atau oleh persekutuan, oleh-oleh gereja yang dipimpin oleh para pastor sini. mungkin ke Pastor Alex ya, Pastor uh. Alex kira-kira Uh, apa nih strateginya nih yang dikerjakan? Uh, what what things that work in your in your church. Silakan Pak Alex. Oke, okay, um, sekali lagi saya masih dalam fase belajar karena generasi terus berganti ya. Betul, <laughs> yang pertama ya dan cepat ya, ya. cepat ya, gantinya begitu. Betul sekali, ya. cepat bergantinya. Uh, yang hmm. pertama saya perhatikan begini. Tadi kan saya ada bicara bahwa melihat ke depan itu visi penting. Hmm. Sekarang ketika kita melihat ke depan, membangun generasi penerus ini kita harus lihat elemennya siapa aja yang perlu terlibat? Bagi kami yang membantu daripada anak-anak remaja, kami percaya bahwa orang tua itu pegang peranan penting di dalam mereka membentuk anak mereka. Jadi gereja di satu sisi, tapi juga orang tua di satu sisi. Karena saya percaya bahwa kolaborasi itu nggak bisa dihindari, Pastor Kian. Seringkali gereja berpikir bahwa mereka ini, oh pentingnya mereka datang gereja dan mereka suka dengan gereja. Kayak I like what Pastor Robert is saying. Love the church, mm. <laughs> tapi bersamaan mm. sisi, up, uh, mereka spend time waktu di dalam gereja. Berapa jam? Mm. <laughs> Most of the time, mm. they go spend time outside. That's why mm. yang saya percaya adalah, pertama adalah kolaborasi itu penting. Ini yang saya mm. selalu percaya, uh, di dalam membangun remaja itu, siapa nih kolaborasi yang sangat penting, which is orang tua. Karena mm. menurut saya, saya punya belief itu bahwa when you make a family healthy spiritually. You'll have the kids that spiritually healthy, spiritual uh, itu mm. seperti begitu. Mm. Jadi mm. kita banyak kolaborasi, Pastor Kian, dengan mm. kelompok yang namanya di gereja itu adalah orang tua. Karena mm. orang tua itu mm. merupakan bagian elemen yang kami tidak bisa pisahkan. Jadi itu yang pertama. Yeah, yeah. Kita banyak kolaborasi. Jadi itu satu bagian yang kita fokuskan. Boleh, yang... boleh kasih contoh nggak? Sorry sebelum sebelum move yeah. on. Boleh kasih contoh yeah. nggak kolaborasinya itu seperti apa? kolaborasinya adalah karena di dalam jemaat itu kan perlu ada yang namanya tadi pas Robert bilang kebutuhan ya karena kita nggak yeah. bisa cuma berkorban mimbar, di mana yeah. kebutuhan mereka secara hidup sehari-hari tidak bisa ngelihat yeah. bahwa oh ya mm. gue butuh I need to mm. take care of my family first jadi kita mm. banyak kolaborasinya itu adalah what we did adalah kita banyak yang namanya duduk parents dengan uh, youth di mana mereka mm. saling kolaborasi mm. ngebantu uh, how do they mm. feel about their parents how do they feel about the kids dan kita yang mungkin hmm. full time terlibat di dalamnya menjadi jembatan yang menengahi ini menjadi satu hal yang sehat. Jadi itu hmm. yang yang kita banyak lakukan, kolaborasi. Hmm. Dan di mana hmm. kita tahu bahwa uh, anak ini kan menarik remaja, saya bicara remaja kasusnya ya karena ini generasi yeah. Yeah. yang awalnya kan dari sekolah minggu <laughs> masuk ke remaja. Remaja ini menarik hmm. karena ketika mereka ke gereja mereka pikir bahwa I mean, being in the church itself itu udah struggle buat mereka. Plus mm. lagi, mm. being the church with the parents, kan banyak terjadinya adalah kan yang terjadi dalam gereja adalah bagaimana orang tua dengan anak. Ya ini another yes. session kita bicara tentang parenting ya. Tapi with me, Betul. saya percaya adalah kolaborasi. Jadi kolaborasi itu mm. kita banyak duduk bareng, banyak aduk-aduk. kan juga gini kegiatan yang dimana bukan program tapi bareng-bareng mm. membangun sesuatu di dalam dinamika agar anak remaja ini sehat secara spiritual mm. dan emotionally juga. Jadi itu yang hmm. kita lakukan bersama ya. Jadi itu itu mungkin hmm. yang tadi kalau ditanya secara realnya seperti apa dan we do it consistently. Kita lakukan itu consistent. Hmm. bukan cuma program gereja, tapi according yeah. to the needs. Apa needs yeah. Komunikasi. Hmm. Komunikasikan. Hmm. Itu saya bilang saya sangat percaya namanya kolaborasi. Karena kolaborasi hmm. itu we cannot go by ourselves. Banyak itu formal atau informal tuh kolaborasi itu, sorry, saya potong. Both. Kita lakukan informal. Uh, ini uh, kita sekarang lagi lagi fokus kepada yang namanya volunteer mentors. Nanti dasarnya tinggal saya ya. uh, uh, bahwa uh, jadi uh, itu secara informal, they do something, they go outside, make meaning, go holiday bareng-bareng. Dan pada waktu yeah. momen holiday itu, itu mereka ngobrol. How do you feel about hmm. your parents? Eh, how do you feel about hmm. your kids? And make oh. meaning di antara mereka. Jadi mereka berasa bahwa generasi terus berasa, wow, my parents is also involved in the process. Hmm itu buat mereka punya sukacita. Jadi enggak, contoh nih misalnya ada masalah di rumah larinya ke gereja. Atau ngelihat orang di gereja, di kampung gereja gitu kan. Jadi itu yang kolaborasi kita lakukan banyak sih, perkerian. Jadi itu yang kita kalau ditanya ya. So the things the second things kalau kolaborasi. Lalu yang berikutnya adalah memang mentoring itu tidak bisa dihindari. Ya, we need to start mentoring dari usia-usia mereka perlu belajar. Artinya remaja ya. Saya juga percaya nanti Pak Robert bisa cerita banyak ya. Jadi mm. mentor itu di mana proses di mana mereka tahu bahwa we are there, mm. part of the journey menjadi bagian daripada perjalanan mereka. Jadi ketika kita mementoring, kita dari dalam bukan dari luar. Karena dari luar mm. itu sangat mudah ya menserap acara yang senang itu mudah sekali. Tapi mementor mm. dari dalam itu kerjanya banyak. Artinya mm. adalah to help them understand ini adalah tentang kita mau bantu kamu punya spiritual journey. Kita banyak lakukan mm. itu, pasirkan. Mm. Jadi, mm. jadi mm. kita menyehatkan dari dalam ketika mereka yep. lakukan itu, mereka melihat, wow, ini bukan cuma nyuruh saya, tetapi ternyata mm. I have friend, mm. I have partner yang yep. walk with me together, meskipun yep. usia mereka berbeda. Dan mm. itu adalah challenge mm. lagi di mana gereja perlu mempersiapkan human resource. Siapa mm. yang mau mm. jadi mentor? <laughs> <laughs> Betul. <laughs> Uh, anak remaja ada yang bilang orang tua ada yang bilang di gereja mungkin bilangnya wah ini kalau take care super teens berarti harus ada super mentor. Saya bilang no no, just mentor aja. Saya bilang jangan yeah. jadi super mentor berat. <laughs> dan dan mentor itu sangat sangat menarik karena hmm. when we equip them dan anak-anak ini tahu bahwa I'm so happy punya orang yang mau peduli hidup saya. Hmm. that will develop the next generation dengan sehat. Hmm. Itu yang kedua luar biasa. Kolaborasi hmm. dan mentoring. Lalu yang berikutnya adalah tadi pastor Robert sudah ada senyum, saya nggak mau senyum banyak adalah bagaimana mereka bisa mengeluarkan uh, pemikiran mereka sehingga mereka bisa ngelihat, eh, I can be part of this church, I can hmm. be part of this process, dan hmm. the church need me to be part of the process untuk next generation. Itu yang saya merasa hmm. itu hal itu yang saya bisa bagikan sih mungkin. Wow, luar biasa ya. Jadi tiga hal itu ya tadi ya kolaborasi, mentoring dan juga bagaimana gereja itu interested dengan mereka dengan ide mereka dan bagaimana mereka juga bisa menyuarakan dan didengar oleh gereja gitu ya. Jadi wow ini ini sesuatu yang luar biasa. Saya yakin ini sebuah breakthrough mungkin bagi banyak yang mendengarkan karena mungkin ini adalah sesuatu yang memang belum pernah dilakukan atau jarang dilakukan. Paling nggak kalau bisa dilakukan mungkin belum terstruktur begitu loh. Nanti nanti kita sambung lagi sebentar. Saya mau ke Pastor Robert sebentar nih. Pastor Robert gimana nih strategi apa yang anda lakukan selama ini untuk mempersiapkan uh, generasi penerus. Uh, silakan Pastor Robert. Ya, yeah, ya. Yeah. Um, mirip dengan apa yang Pastor Alex lakukan kalau di teens di uh, college mentor yeah. kalau kita leaders. Hmm. So, we have we have leaders dan kita hmm. sekarang dengan jumlah yang jemaat yang ada kita yeah. punya 40-an orang itu leaders. Jadi kita kita bagi ke sektor-sektor Jakarta Utara, kita bagi ke sektor-sektornya tuh per region gitu. They have their leaders. They, they have um grup kecilnya mereka sendiri. Jadi mereka bisa 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 bertumbuh dengan keluarga kecil itu. Gitu dan kita setiap setiap minggu kita kita equip sama seperti Pasar Alex. Jadi kita kita memperlengkapi si leaders-leaders leaders ini karena mereka hmm. jadi ujung tombaknya di mana si keluarga kecilnya juga bisa bisa punya hmm. sesuatu yang mereka look up gitu yeah. kalau di 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 kampus mereka butuh banget sosok kakak sosok abang sosok hmm. big brother big, big sisters hmm. gitu yang mereka bisa lihat hmm. oh bisa kok jalan sama Tuhan Yesus tuh bisa gitu dan seru nggak bosan nggak hmm. boring um, hmm. hidup mereka bisa full of adventure yang, yang hmm. itu bisa mereka bagiin ke orang-orang hmm. jadi hidup hmm. jadi seorang Kristen tuh bukan yang Oh kamu boring banget nih ya hidupnya ya. jadi <laughs> nggak seperti itu itu yang itu yang mereka banyak takutkan gitu yeah. itu yang hmm. banyak muncul juga jadi hmm. metode berikutnya juga yang kami lakukan juga adalah ya pasti program itu udah pasti hmm. program um, hmm. kita punya yang namanya zil talk juga kita panggil pembicara -pang kita punya zil hangout kita punya zil sport pokoknya mm. they need they need apa kita kasih wadahnya tapi mm. kita duduk mm. dulu tujuannya apa ya yeah. apa goalnya mm. apa mm. apa apa goal dari acara ini oh goal dari acara ini mereka panggil aku biasanya bang gitu ya bang mm. um, acara ini ya supaya kita makin dekat oke okay. tapi mm. dari sisi value 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 Bible-nya apa yang mau ditanamkan jadi setiap mm. acara itu nggak akan lewat jadi acara aja tapi mereka bisa mm. achieve goal mm. Jadi yang tadi tuh uh, mereka suka apa tapi needs mereka dapat sedikit demi mm. sedikit itu bangun mereka dan tantangan mm. bagi kami di di ministry yang transisi akan eh, mm. yang bikin kita kadang-kadang nyesek dada adalah kita udah siapkan orang-orangnya mm. itu cukup matang, mereka mm. harus pindah. Kan gitu kan? Mm. <laughs> udah yep. cukup matang mereka yep. harus pindah. Makanya kita selalu minta uh, di leaders tadi kita bicara sama mereka. Eh, kamu punya panggilan nggak? Calling untuk bisa melayani lebih hmm. lagi. Oke, okay, mungkin hmm. kamu akan udah di masa kamu bekerja, tapi kamu punya nggak uh, hati atau calling di mana kamu pengen bantuan anak muda ini. Nah, hmm. jadi kami punya leaders-leaders hmm. yang mereka stay memang lebih lama hmm. di kampus ministry untuk mereka bangun build uh, karakter karakter orang-orang ini. Karena hmm. yang paling sulit hmm. adalah mempersiapkan mereka ini hmm. generasi 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 yang baru datang. Kan kita juga dari mini Miniisi dari super teams kita dapat lagi nih jadi Om Alex hmm. Pasar Alex uh, siapin kita, kita menuai <laughs> lalu di, di kami nanti dengan tantangan yang berbeda lagi kami juga siapin lagi jadi metode itu struktur itu nggak berhenti dari dari tim oh di di kampus Jakarta di Zil ada hmm. lagi strukturnya dan mereka hmm. masuk ke dalam struktur itu dan mereka bisa bisa makin bertumbuh di sana seperti hmm. itu sih. Hmm. Wah well, itu itu tadi uh, yang yang pertama itu ketika disebutkan bagaimana ada sebuah pembagian ya, da, boleh dikatakan division begitu dari grup-grup itu grup-grup uh, jadi bukan grup besar konsentrasinya tetapi kepada grup-grup kecil. Uh, yeah. secara regional, uh, saya rasa itu adalah sesuatu yang penting sekali dan ada begitu banyak gereja nggak mem memikirkan ke arah sana karena dianggap yang terpenting itu adalah large gathering dibandingkan dengan mm. small groups begitu ya, uh, mm -hmm. padahal justru pertumbuhan terjadi di small groups ya, bukan begitu? That's the that's the key, yeah, that's the key. Ya, yeah. ya. Yeah. Ya, dan dan yang luar biasa ialah bagaimana fungsi daripada setiap mentor itu yang ada di dalam small groupnya itu ya untuk equipping mereka, untuk mendorong mereka, untuk menantang mereka kira-kira mau mau jadi seperti apa mereka begitu ya. Yes. Uh, dan saya rasa memang kesinambungan ini penting ya kelihatannya ya antara campus ministry dengan gereja uh, dan bagaimana campus ministry bisa menyalurkan orang-orangnya nanti ke gereja, gereja juga bisa equip lagi orang-orang untuk pergi ke campus ministry. Jadi hubungannya dua arah ya kurang. Ya. <laughs> ya, ya, wow, puji Tuhan dari sini aja kita udah begitu banyak belajar nih dari metode-metode ini. Nah, kira-kira kalau misalnya ada satu tantangan yang paling berat menurut menurut kalian di dalam ministry kalian apa itu? Kalau ada satu hal yang yang kita bisa doakan, kita bisa gumuli sama-sama. Tadi kan bicara soal keberhasilan kan ya, tetapi tentunya ada tantangan uh, yang dihadapi. Kira-kira uh, kalau ada satu tantangan apa ini? Uh, mungkin ke Pasu Alex terlebih dahulu uh, di dalam pelayanan remaja. Uh, tetap saya yakin ada tantangannya di dalam konteks konteks anda. Silakan Pasu Alex. Banyak tantangannya yang perlu doakan. <laughs> satu aja satu. <laughs> okay. Kalau saya rasa mungkin adalah. The biggest thing is process, mm. karena proses it's something yang harus berjalan terus menerus. Yeah. As hamba Tuhan, kita pingin lihat glory and result, mm. <laughs> ya yeah, kan? Dan mm. kebanyakan kan yeah. maunya gitu, wah, oh, I can see ada gerombolan orang, 100%, mm. oh how many mm. percent? But mm. actually the biggest thing I can sense is the process, mm. karena proses mm. It's how God works. Hmm. Karena kan kita mau melakukan hmm. sesuatu, kita mau lihat resultnya apa. Hmm. Tapi yang hmm. saya percaya adalah yang saya perhatikan tadi pas Robert tadi bicara tentang transisi ya. Karena betul, hmm. minister remaja ini juga transisi ya uh, hmm. dari sekolah minggu. Kalau kita lihat sekolah minggu itu kan mereka masih hmm. masa. Lucu lucunya, dia hmm. <laughs> ya kan berproses pindah ke remaja itu dari lucu nggak lucu? Gitu, bang. <laughs> mereka lucu itu. Bang, mereka tertarik sama Tuhan. Itu, it's a process. Hmm. Lalu, setelah hmm. mereka mempunyai satu perjalanan rohani, it's another process. Jadi, hmm. strateginya itu di prosesnya banyak, kadang-kadang hmm. hmm. orang ingin kayak model, uh, mungkin Pastor Kian tahu istilah kayak gini ya, apa uh, "you have wadah buat es batu". Hmm tepinginnya hmm. kan adalah ngisi langsung masukin kulkas, jadi gitu kan kayak es kan padahal <laughs> <Instan>. kenyataannya <laughs> enggak begitu gitu loh kan kenyataannya yeah, yeah. pergumulannya adalah it's an everlasting process saya belajar Betul. banyak dari Pastor Robert adalah bagaimana membentuk dari hati mereka yang berada di kampus saya juga dulu pernah hmm. lama di kampus terus terang saya hmm. melihat bagaimana hmm. mereka punya hati ketika mereka move on dalam dunia kerja mereka mereka mau melayani mereka mau tetap hmm. berada dalam itu karena Everybody has to go to the process. Mungkin itu yang hmm. saya bisa katakan. The biggest hmm. is the process. Apakah saya wow. cukup strong enough untuk mau berproses juga untuk diri saya? Itu kan terkadang. <laughs> ter <laughs> <laughs> Jadi uh, proses itu bukan hanya kepada orang-orang yang kita mentorin, tetapi juga kepada diri kita juga gitu ya. Dan Betul. dan saya yakin proses pemuridan ini adalah it's a never-ending process. Ya. Jadinya Betul. terus berproses. Uh, yeah. Dan bagaimana kita bisa memimpin mereka, membimbing mereka di dalam proses tersebut? Wah, thank you sekali untuk bagikan challenge-nya nih uh, ke Pastor Robert. Uh, challenge apa, mm. Pastor Robert di dalam pelayanan Anda? Challenge-nya <laughs> banyak, tapi kalau bisa dipik, satu yang paling besar, mirip seperti apa yang Pastor Alex bilang, tapi mm. untuk jaga iman, yeah. to, to, mm. to, to guard the faith, to keep the faith, mm. karena yeah. kan transisi kan from faith to another faith to another faith again faith again kadang bisa bisa corrupted misalnya hmm. sebagai pelayan kita um, tidak bisa dipungkiri itu itu tantangan hmm. besar juga bagi kita untuk apakah saya beriman dengan generasi yang ini gitu oh. hmm. Hmm. apakah nanti kalau generasi yang ini tidak begitu baik apakah kita beriman ke generasi yang akan masuk gitu hmm. jadi kayak hmm. Membutuhkan yang namanya iman yang sangat besar, gitu. Hmm. Kalau dari yang saya lihat juga, kalau kitanya tidak beriman, memang itu sangat affected kepada the ministry sendiri, gitu. Hmm. Yep. Yep. Saya yep. pernah ngobrol sama, yep. sama anak-anak muda itu, hmm. apa ya tantangannya? Ya, generasi hmm. yang misalnya waktu itu tahun lalu, karena pandemi hit keras, anak muda itu kan bikin hmm. kita sangat-sangat egois, apalagi anak-anak muda. Aduh, itu lumayan sangat-sangat hmm. menantang di sana. I think hmm. kita butuh iman dan itu memang hmm. yang waktu itu saya rasa saya sebagai pelayan bahkan bisa kehilangan itu aduh hmm. kayaknya memang eh, memang beginilah jadi kalah gitu kalau mau ngomong yeah. me metode setelah 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 metode sebenarnya yang paling penting imannya dulu dan itu yang yang saya rasa sebagai pelayan kita butuh hmm. untuk bisa jaga itu untuk bisa punya itu hmm. bahkan memperdalam itu Mau ke depan hmm. nanti ada pandemi uh, COVID apa lagi? <laughs> mau nanti ada, mau nanti ada kita harus um, hidupnya online, mau offline, itu nggak akan mengubah iman kita. Itu itu tantangan yang paling saya rasa sebagai pelayan dan dan teman-teman di leaders di kampus pun tantangan hmm. paling terbesar adalah to keep the faith, to to guard the faith from faith to another faith again. Itu sih. Hmm. Oke, okay, oke, okay. jadi uh, uh, sesuatu di mana kita sendiri bisa melandasi apa iman kita, sebetulnya. Tetapi juga, kita juga mempunyai sebuah kepercayaan, begitu ya, kepada generasi yeah. penerus ini bahwa merekalah sebetulnya yang kita sudah persiapkan, dan mereka itu sanggup dan bisa, gitu, untuk melakukannya. Yeah. Uh, saya rasa itu mungkin sesuatu PR yang harus dikerjakan banyak gereja-gereja. karena seringkali di dalam, di dalam idealisme kita kita kepingin gereja kita bagus, gereja kita menjadi sempurna, sehingga kita tidak memberikan kepercayaan kepada generasi muda begitu loh dan dan itu saya yakin dan percaya adalah tantangan bagi bagi setiap kita wow luar biasa sekali ini pembicaraan kita kaya sekali nih tapi waktu yang nggak kerasa ini udah udah 40 menit sekarang dan saya rasa pasti banyak sekali yang kita bisa bicarakan tetapi waktu yang akan memisahkan kita Uh, mohon maaf, uh, nanti mungkin kita bisa lanjutkan lagi, uh, tapi uh, kita betul-betul bersyukur dengan kehadiran para pastors, uh, Pastor Alex dan Pastor Robert. Biarlah kiranya Tuhan boleh memberkati pelayanan kalian berdua. Uh, saya minta dengan hormat, uh, Pastor Alex, untuk menutup pembicaraan kita di dalam doa. Boleh ya? Terima kasih banyak, Pastor Kian, untuk kesempatannya, kehormatan buat kita, dan saya percaya ini untuk kemuliaan Tuhan juga. Mari kita menutup di dalam doa, hmm. Hmm. Bapak di surga. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan yang kami bisa punya melalui perkembangan zaman kami bisa saling berbicara dan berdiskusi. Terima kasih Bapak karena engkau ingin membangun iman daripada setiap kami di sini Bapak. Hari ini kami datang ke sini karena kami semua punya kepedulian. Untuk kami ingin membangun generasi penerus di mana kami tahu bahwa gerejamu butuh untuk satu hari setiap generasi bisa mengenal Tuhan, bisa melihat firman menjadi bagian daripada kehidupan setiap generasi ke depan. Bapak kami berdoa hari ini, biarlah kami semua punya kerendahan hati untuk mau belajar. Biarlah juga podcast seperti ini bisa membantu kami semua, Bapak, banyak. Untuk terus-menerus bahwa melihat bahwa ada pengharapan di balik setiap tantangan. Terima kasih hmm. untuk hati yang disiapkan ini. Kami berdoa satu nama, Yesus Kristus putra engkau, dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.